Assalamualaikum semua, selamat datang ke Jalan Lihat Dengar. Awal Disember itu aku ada share dekat Instagram story. First time aku bawa cup chai off-road di Dengkil untuk cari kapal korek yang terakhir di Malaysia selepas TT5 yang terletak di Batu Gajah, Perak. Walaupun aku hanya dapat tengok kapal korek itu dari jauh je, pemandangan tempat ni memang menyejukkan hati. Geng-geng mancing pun selalu masuk sini kak. Nak tengok cerita tu, link ada dekat description. Bila aku share story ni hari tu di salah satu klub sejarah Malaysia di Facebook, ada yang recommendkan aku pergi spot yang tak payah off-road pun dekat Cyber South. Location ada di description. Jadi baru-baru ni aku revisit balik, kali ini dengan bantuan drone pula, so boleh tengok dengan lebih dekat lah. Apa specialnya kapal korek ni? Nama dia Sri Banting Dredge. Dia dibina pada tahun 1974 untuk industri perlombongan biji timah. TT5 atau Tanjung Tualang 5 di Perak tu dah dimajukan sebagai tourist attraction. Tetapi Sri Banting ni berada dalam keadaan terbiar, habis dimakan karat dan semak samun. Ada kabar angin yang katakan kerajaan memang mahu develop kapal korek ini jadi tourist attraction, tapi pemilik dia meletakkan harga yang tinggi. Tak tahulah proses negotiation tu masih berjalan atau tidak. Kalau korang tahu, komen kat bawah lah. Apa-apa pun, aku puas hatilah dapat tengok kapal korek ni dengan lebih dekat, walaupun dengan drone saja. Orang Dengkil mungkin tahu pasal tempat ni, tapi aku yang duduk Kuala Lumpur ni pun tak pernah dengar pasal Sri Banting Dredge. So, it's still a hidden gem in my book. Pada yang rasa berani nak masuk kapal korek ni, hati-hatilah sebab dari jauh pun nampak dia punya karat dia memang dah banyak sangat. Dan orang cakap takut ada buaya macam dekat Paya Indah Wetlands tu. Kalau tempat korang ada hidden gem macam ni, tolong aku kongsikan dengan Jalan Lihat Dengar. InsyaAllah aku akan explore dengan lebih mendalam tentang kecantikan tanah tumpah darah kita Malaysia ni. Until then, I'm Ashraf. Assalamualaikum.